Stesen masih jamik ni. So, mula kedudukan ni macam kita pergi ke Jekyll tu. Kita nak pergi ke Museum Telekom. Masuk percuma. So tadi kita ke kiri sana kan, nanti ni kita ke kanan. Video sebelum ni kita lalu dekat tu Amanah Raya tu. Ni kita ke kanan ni. Nasi rendang. Kita lalu kat sini lah. Lalu sini. So kita dah seberang jalan dah. Dia ujung mana je. Tapi parking dia agak keras sikit lah. RM7 sejam pertama. So ni Boss HSP. Ada juga ni. Selalu tengok kat TikTok. Benda ada. Dia jual apa lah, kentang lah dalam ni. Ha ni. Ni apa? Alah. Yang ada hostel juga dalam tu kan. Cafe tu. Nantilah. Kita pergi museum je. Biasa jam jalan ni. College. Oh, okay. Ha, kita dah sampai. Tu dia, itu dia. So kita dah seberang jalan. Apa ni? Oh, okay. Sini. Kita pintu masuk ke depan. Oh, kita dah sampai. Ni entrance. Kita pergi naik atas. Kita daripada bawah tadi. Gallery Museum. Sini. Kita masuk ke situ tadi. Jadi, enjoy. Ni dulu ketuk-ketuk ni kan masa kecemasan ke waktu solat ataupun ada kematian dulu-dulu kat kampung dulu dia ketuk ni lah. Kita keluar balik nak naik atas. Ya, tangga lah tapi. Oh, hello. Lagi cik tak cukup cik, lagi cik. Dia ada bilik-bilik dia. Digital Art Gallery. Moment TM. Kita dari sana ni kita masuk satu-satu dah. Okey, kalau naik daripada bawah tadi pun boleh juga. Nampak ada reversal ni. Jadi, begitulah. Yang korang tengok lampu-lampu tu je kan. Dia ada masa-masa tertentu je lah. Lepas ni mungkin tukar yang lain pula. So, untuk Digitech ni je, dia orang akan buka 10.30 pagi, 10.30 malam. Close on Monday. Jadi tutup hari Isnin saja. So korang bolehlah check Museum Telekom punya media sosial ke. Dia punya Facebook ke, Instagram ke. Kalau dia ada TikTok aku tak pasti. Daripada sini kat terus tu ke kiri tu boleh sampai ke Petaling Street Pasar Seni sana tau. Yang menarik tu. Tapi itulah tak rasa nak jalan ke sana ni. Alah yang Maidin Kota Raya tu.
Oh, yang ni yang bayar yang tertentu je. Ni, tak tahulah aku. Mungkin yang event sebelah bawah tu kan. Tak pasti. Tapi apa yang aku tahu, Telekom, Museum Telekom tadi aku masuk percuma. Memang sebelum-sebelum ni pun aku masuk pun percuma. Ha, gitu. Jomlah kita patah balik ke arah LRT, tapi kita akan ikut jalan tengah tadi. Ni kedai yang kampung ni, Isnin sampai Jumaat ke, hari kerja je dia buka sini. Ha, ni kafenya. Dia ada buat hostel juga kan kat dalam. Tempat penginapan. Guni kat atas. Tu LRT. Dah, kita ke sana lah. Selamat datang. Selamat datang Awan Botol. Di sini korang boleh pilih je minum korang nak, korang order kat sini. Oh, payment guna e-wallet atau duit now. No cash, ah, ha? No cash. Bandung Cha. Bandung Cha. Bandung Cha. Bandung Cha. Sebab dari Bandung. Coconut milk ni apa? Kita pilih apa ni? Okay lah, boleh lah. So kita akan dapat lah ni. Nah, dia dah siap, nanti dia bunyi lah bip bip bip. Betul ke bunyi dia bip bip bip? Oh, sorry. Tak nampak tadi. Alright, makasih. Okay, so siap. Kita dah dapat air kita. So, kita dah kacau-kacau lah. Kita ikut dalam belakang ni. Oi, gelap kat sini. Tadaa. So, wish. Pasal gabung. Keluar dari sini tadi. So, kalau tak nak minum situ. Sini ada teh. So, kita ikut tengah ni pula lah. Ke kanan tu. Nanti depan tu, jumpalah. LRT Jamek. Hotel 1915 Kuala Lumpur. Ni hotelnya. Tuh. Sini ya. Stesen LRT Masjid Jamek. Tu depan tu. Korang tu hotel apa? Hotel Alamin. Big M Hotel. Oh, ke atas hotelnya. So, kita dah sampai. LRT Masjid Jamek.